Kemarin itu aku update tentang nikah sama sepupu, banyak banget yang bertanya, boleh gak sih kita nikah sama sepupu? Itu jawabannya tergantung dari agama dan budaya yang kalian anut. Contohnya di agama muslim, itu katanya sepupu itu bukan muhrim, jadi boleh. Terus di protestan juga memperbolehkan. Katolik sebenarnya gak boleh, tapi karena alasan budaya, biasanya bisa diizinkan. Kalau agama yang lainnya aku kurang paham. Terus juga kalau di budaya Batak sendiri, budaya aku, itu boleh, tapi tidak asal sepupu. Jadi, perempuan yang punya anak laki-laki dan laki-laki yang punya anak perempuan itu boleh dinikahkan. Jadi gak sembarang sepupu ya. Untuk budaya lainnya katanya Betawi boleh, dan budaya-budaya lainnya aku gak tahu. Jadi banyak banget yang nanya sama aku kenapa aku mau nikah sama saudara sendiri. Ini ada alasannya. Jadi sebelum aku menikah, aku tuh punya pacar dari etnis Tionghoa. Kita tuh udah mau nikah, bahkan kita udah booking gedung untuk menikah. Selama perencanaan pernikahan, awalnya dia setuju untuk mengadakan pernikahan secara adat Batak. Tapi kesini-kesini, tiba-tiba dia berubah pikiran untuk pengennya mengadakan secara etnis Tionghoa. Sedangkan kan secara orang Batak, apalagi anak perempuan, mengadakan pesta adat Batak itu udah harga mati. Ditambah lagi, kita ada permasalahan di biaya pernikahan. Tiba-tiba mantan kemarin itu di-cut dari kerjaannya. Dari sini kita udah sering banget berantem, dan akhirnya kita putus. Tapi dia mutusinnya aku tuh dengan cara yang tidak baik. Jadi dia sudah punya pacar yang lain, alias selingkuh. Bisa kebayang gak sih gue sakit hatinya kayak apa? Sampai akhirnya gue berpikir bahwa ya kalau misalnya mau pernikahan yang lancar-lancar aja tuh, ya mau gak mau gue nikah sama yang satu suku.